Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Oke, selamat datang kembali Silo. Hari ini aku mau buat video untuk mengambil pemain overall 99 secara gratis. Sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu ya Silo, ini ada acara puncak di TOTS puncak ini. Begitu. Situ ada sini, ada pemain 101, ada yang 100, ada 99, ada yang 98 kayak gitu. Mungkin pada umumnya orang-orang itu ngambil pemain yang 98. Pada hari ini aku mau ngambil pemain 99. Begitu secara gratis. Ini aku tanpa top up ya, guys. Kayak gitu. Sekarang itu aku udah punya 60 poin puncak TOTS yang aku dapatin dari sini, dari Liga TOTS. Begitu, dari Liga TOTS ini kan minggu sebelumnya udah ada juga kayak gitu. Sini 30, minggu kemarin 30, jadi itu 60. Oke, untuk dapat ini itu kita ke pertukaran cadangan. Di pertukaran cadangan itu kita maksimal 3 kali pertukaran. Sini tuh aku udah siapin pemain-pemainnya. Pertama itu di komunitas itu aku udah siapin pemain. Nah ini pemainnya udah siap, 5 pemain komunitas overall 89, ada yang 90, ada 91, sama ini yang paling bawah ini bukan 91 ya guys, ini 93. Ini kayaknya FIFA-nya itu typo kayak gitu. Oke, kita tukar ya. Tukar. Oke. Kita dapat 50 ultimate. 50. Oke, 50 ultimate dengan maksimal 3 kali kita bisa dapat 150. Kemudian mau tukar di Premier tuh pemain udah siap, kan? Pemainnya udah siap. Nah, di sini kan 93 guys. Yang di komunitas tadi itu typo ya. Ini 93. Oke, kita tukar. Kita tukar guys. Dapat. Mungkin ada teman-teman yang nanya nih, modalnya berapaan mas? Modal usaha kali ya. Ya modal untuk ini pertukaran ya, modal untuk pertukaran itu karena aku nyicil, jadi ya nggak kerasa sih udah berapa modalnya kayak gitu. Mungkin satu liga pertukaran ini yang paling mahal ya pemain 93 nya aja sih, sekitar 2-3 juta kayak gitu. Yang lainnya udah murah-murah guys. Kemudian aku tukar di Bundesliga. Ini pemainnya udah siap juga. Yang mahal ya pemain 93. Tukar. Oke, tukar. Ini aku udah dapat 50 poin ultimate. 50 poin ultimate. Jadi udah 150 ya guys. 150 tadi tambah yang kita punya ada 60. Jadi udah 210. Udah 210. Ya udah 210. Jadi kita ngambil di pertukaran ini. Untuk pertukaran starter itu aku ngambil pemain 94 sama 95. 94 ya. Pemain 94 ini aku tukar
pemain Ligue 1 itu. Ini kita dapat 40 ultimate. 40 ultimate, jadi udah sekarang udah berapa? 250. 250. Oke, udah dapat 250 ya, guys. Kita lihat. Ah, 250 masih kurang 100. Masih kurang 100 ya. Kita masih kurang 100 untuk dapat 350. Kemudian kita tukar pemain 95 untuk dapat 55 poin ultimate. Ini masih kurang 100 token pertukaran ya. Untuk dapat token pertukaran itu aku udah siap di komunitas. Di komunitas itu bisa dapat pemain sama 100 token pertukaran. Token pertukarannya ini. Ini aku bisa tukar 50. 5000, 50 lagi. 5000 ya. 5000. Aku juga punya 18.000 tiket. 18.000. Ini butuh 9.000 tambah 7.000, 16.000. Oke, 16.000 ya. Masuk 16.000. Enggak bisa nol ya? Oh, enggak bisa, guys. Kita harus tukar kecil-kecil ya. Ini maksimal 2 angka dia. Kita tukar 2000. Tukar 2000, tukar lagi. Tukar 8000 ya. 8000. 8000 tambah 2000 udah 10000. Kurang 6000 lagi. Iya enggak sih? 6.000, 7.000. Ini kita dapat paket latihan. Nah, ini kurang 6.000, bukan 6.000 sih, 5.800. Oke, pas 9.000. Oke, ini kita dapat pemain, guys ya. Ini kita dapat pemain 94. LM Atletico Madrid Carrasco. Welcome to my team, Carrasco. Ini yang penting, ini token pertukarannya, guys, 100. Begitu. Itu penting banget buat kita ya. Kemudian kita dapat juga pemain Veron. Kita klaim aja pemain Veron. Veron. Welcome Veron my team. Veron. Oke. Kemudian di Liga juga aku bisa ngeklaim pemain ya. Aku sekalian ngeklaim aja. Sekalian ngeklaim pemain ini, Douglas. Douglas. Douglas ini butuh apa? Bukan Douglas kayaknya. Di. Kayaknya bukan Douglas ya. Di suker. Ah, suker. Pokoknya butuh 1000 tiket ya untuk dapat suker. Ini tinggal 200 aja. Tambah 200 untuk dapat suker. Ini aku sekalian ngeklaim pemain ya, guys. Oke. Oke, kemudian kita klaim suker. Oke, welcome to my team suker.
Podcast. Welcome to my team. Croatia, ST, Sevilla, Suker 94. Oke. Okay. Kita udah dapat promo pemain guys. Udah 3. Oke, sekarang kita ke TOTS Puncak. TOTS Puncak kita dapat, kita pertukaran 95 dulu ya. Ini 95 kita dapat 55 poin ultimate. Oke, kita tukar si Fred. Lagi buat konten. Oke, udah dapat. Sekarang kita pertukaran. Oke, ini aku juga dapat pemain ya. Kita klaim. Kita klaim aja pemain. Kita dapat. Oke, siapa nih guys? GK. Oh, kita dapat Ortega guys. Lumayan Ortega 92 800. Ini kurang 45. Kurang 45 kita ambil di Star Pass Puncak. Pass. Star Pass ya, Star Pass Puncak ini kita dapat 50 poin ultimate. Jadi kalau kita dapat ini, kita udah lengkap. Jadi kita udah bisa ngambil pemain 99. Pemain 99. Oke. Ini pemain 99 ada 4. Ada Nkuku, Alexander Arnold, Marquinhos, Nos, Hernandez. Sini aku mau ngambil Nkuku. Kenapa Nkuku aku mau pakai di timku kayak gitu. Kita lihat overall Nkuku dulu ya. Overallnya di sini kakinya 55 guys. Trigocengannya bintang 4. Hari. Kinerja serangan tinggi, kinerja bertahan sedang kayak gitu. Ini mantap sih dari atributnya juga. Wow, udah 100 lebih semua. Oke, kita ambil ya. Welcome to my team. Nkuku. Ngeri. Ini tanpa aku top up ya, guys. Tanpa aku top up, aku bisa dapat pemain 99. Wow. Wow. Welcome to my team, Nkuku. Ini aku masih ada 5 poin, aku sekalian tukar di sini aja. Kita tukar di sini dapat peningkatan kemahiran sama koin 75.000, lumayan. Lumayan bagi kita pemain-pemain tanpa top up, guys. Oke, mantap. Itu ya guys. Kuku. Aku udah bisa dapat yang kuku. Ini aku tanpa top up. Sepeser pun begitu. Mungkin cukup sekian dari video aku guys. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan komen aja, komen di kolom chat. Oke, gitu aja ya. Bye bye.